Nah guys, suami aku lagi ambilin lemongrassnya sama bay leaf. Sereh sama daun salamnya tuh. Jadi kita memang nanam daun sereh dan daun salam itu setinggi itu tubuhnya tuh subur banget. Nanti kita pakai buat masakan kita hari ini. Yeay, excited. Mau masak apa? Lihat nanti ya. Tuh. Jadi nggak usah beli. Lumayan kalau beli dong. Bisa 35.000 sampai 55.000 untuk dua batang serehnya aja. Jadi kan bisa saving money banget. Makanya enaknya kalau kita suka masak, kita punya lahan sedikit aja, kita gunakan untuk nanam-nanam herbs-herbs atau daun-daun yang bisa kita buat masak. Kalau setinggi ini, lihat daun sereh dong. Buset, susah banget untuk ngambilnya. Soalnya kan kita ambilnya batang serehnya kan. Suamiku bilang, iya kamu suruh aku apa namanya ambilin daun batang sereh tapi dipakainya sedikit, kata aku. Sekarang aku bakal pakai semuanya karena aku bakal masak lumayan banyak untuk beberapa jenis masakan khas Indonesia ala aku. Oke, stay tune ya. Selamat pagi, welcome back to my YouTube channel. Selamat siang, selamat sore, selamat malam buat kalian semua yang lagi pada nonton vlog aku. Dan kali ini aku akan mengajak kalian untuk masak ya. Masak apa? Masak ini ada chicken liver sama chicken giblet. Ada ambla, ada livernya tuh. Kita mau buat kayak kari. Kari kuning yang pastinya bakal endes banget. Ini aku beli di Woolies dan ini juga di Woolies. Woolies itu Woolworth, salah satu supermarket yang ada di Sydney, Australia. Nanti kita akan buka dan kita akan cuci dan kita akan marinate dengan jahe yang udah aku beli di Asian Groceries juga. Jadi gampang banget, sama garlic mince. Jadi tinggal oles-oles supaya meresap dan kita bakal lihat seperti apa nanti maka masakannya. Oke, stay tune di YouTube channel aku. Jangan lupa like, share, comment, subscribe. Nah guys, jadi aku udah bersihin liversnya sama gibletnya. Terus aku tuangkan ini ginger yang tadi aku udah sebut sama garlic mince yang udah ready. Tinggal masukin aja seperti ini dan kita diamkan supaya bau amisnya ini hilang. Oke, nanti kita lanjut lagi untuk persiapan bahan-bahannya, bumbunya pastinya. Iya, jadi kita akan bikin bumbunya seperti yang kalian sudah lihat. Ini ada bawang merah, bawang putih ya, tuh di bawah, ketumbar, apa itu, kemiri. Terus aku pakai terasi juga. Terus aku pakai ini apa, kaldu bubuk udah aku masukin, kunyit juga yang kuning tuh, dan aku tambahkan vegetable oil lagi. Nanti kita bakal blend, oke? Blend together, stay tuned. Jadi kita akan blend pakai Blitz Pro ini. Tuh guys, jadi ini hasilnya. Smell so good. Tuh lihat. Enak banget wanginya. Jadi ini batang serai yang tadi sudah diambil ya tuh. Dia ambil banyak dong, dan ini daun salamnya tuh langsung fresh dari garden, dari kebun kita. Tadi kan kalian udah lihat ya videonya. Jadi ini kita bakal masukin ke penggorengan bersamaan dengan bumbu. It's gonna be yum. Nah guys, aku sudah siapin bumbu-bumbunya kan, dan juga bumbu cemplungannya ya. Jadi ini lemongrass, daun sereh, ini daun salam, ini daun lemon, ini daun lime,
Ini daun kari, jadi aku beli di supermarket, kari leaf seperti ini. Ya, terus ini daun kaffir lime leaf. Beli juga yang jadi di supermarket, ya udah fresh, udah bagus. Terus aku pakai ini galanggal apa lengkuas yang fresh, nanti aku bakal crush. Dan ini aku udah siapin coconut cream yang jadi, santannya, dan pan nonstick oil. Jadi ini udah tinggal masukin dan ready to cook. Oke, stay. Jadi guys, untuk mematkan lengkuasnya aku butuh cobek ini ya. Jadi tinggal di kayak gini kan. Soalnya kalau misalnya nggak pakai ini nggak akan memar, nggak sampai halus. Jadi kita kan untuk membuat masakannya menjadi harum. Oke, stay. Jadi aku udah masukkan semua bumbunya ya guys. Tuh. Langsung keluar minyaknya. Masukkan santannya, tadi aku udah masukkan sedikit santan. Ini kayak ini aja apa kental. Dari bumbunya aja sebenarnya udah kental sih guys. Nanti kita tes rasa dan kita campurkan kecap Inggris. Karena aku suka pakai ini, itu enak banget. Ini semua bumbu aromatik banget, wanginya endes pokoknya. Nah, jadi tadi aku udah tambahkan kecap manis. Kita tambahin dikit lagi aja. Kita aduk. Seperti apa? Stay tune ya. Seharusnya kan kentang duluan ya, supaya lembutnya cepet gitu. Tapi dasar kalau aku tuh suka last minute tuh kayak kepikiran, wah kayaknya enak nih tambahin kentang, jadi aku buru-buru aja deh potong-potong, cuci, terus masukin ke sini. Kulitnya gimana? Jangan dikupas, karena dengan tidak mengupas kulitnya itu menambah apa ya, nutrisi untuk kentangnya sendiri guys. Gitu. Aduh, dasar ada-ada aja. Hai guys, nah kita bakal makan hasil masakan aku. Jadi aku tuh tadi masak 3 masakan, cuman aku bikin 2 video. Nah, video ini aku masak yang chicken giblet, chicken liver, sama potato ya, yang dalam bentuk kuning kari ini. Dan yang satu ini adalah eggplant, terong. Terong yang ditumis pakai oyster sauce, pakai sesame oil, pokoknya enak banget, dan ini telur dadar. Resepnya seperti apa? Besok kamu nonton video berikutnya, oke? Dan additionalnya aku selalu punya stok sambal. Jadi namanya juga orang Sunda ya,
Kalau nggak ada sambal tuh nggak enak gitu. Begitu loh saudara. Oke, ini sambal terasinya ini tuh endes banget. Dan kalau kita nggak makan pakai kerupuk, bukan orang Sunda juga. Tuh, warnanya warna-warni kerupuknya tuh. Oke, kita makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik. Kita makan pakai tangan. Jadi aku nasinya cuma upil. Kita cobain dulu potatonya. Bumbunya tuh meresap banget dan potatonya empuk. Makanya tadi aku kan last minute nambahin potato, karena sebetulnya sih nggak pakai potato juga, nggak pakai kentang juga nggak masalah gitu ya. Ini amplanya. Enak banget, Les. Rasanya gurih, manis. Asinnya ada. Enak banget. Cocoknya pakai sambal ya. Juara. Sumpah juara. Terus tadi aku juga masak terong. Terongnya tuh lembut banget. Dan telur. Biasa lah ya kalau telur. Lebay banget gue. Aku nasinya tuh sedikit banget. Pas banget guys. Nah ini livernya. Biasanya aku tuh ada chicken heart. Cuman di supermarketnya nggak nemu. Juara sih, enak banget. Jadi kalau kalian pengen bikin telur, pakai deh tepung ini ya, kremesnya dari bakwan atau apalah pokoknya, dan minum ya Yakult. Sebenarnya nggak bagus sih kalau kita makan minum ya.
Jadi guys, itu dia masak-masak dan mukbang makan bareng aku. Yang pasti kalian ikut terus video aku sampai berikutnya, sampai besok ya. Habis ini video selesai, besok wajib nonton video masakan lagi yang tadi aku makan. Thank you so much for watching and I'll see you next video. Jangan lupa like, share, comment, subscribe and I'll see you next video. Bye bye, happy weekend.